PT PLN Perseroan Aliwatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJLS maya ngokolakin mang pirang tereka kena ronjatkan keharjaan masyarakat. Selesai program TJSL anu nyung colang, nita rumah BUMN PLN anu perana di wawangkon. Minangka wujud tina tarekah ngaroncatkan keharjaan masyarakat, PT PLN Persero Ngaliwatan Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL mayeng boga peran aktif medalkan sajumlahing program. Kiwari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Yen Lengkah Anyar nyaeta rumah BUMN anu pernahna di wewengkon Cirebon. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia nandesken rumah BUMN PLN Cirebon mangrupa imah keur pembinaan riung mengpulung turta di alajarna para pelaku UMKM tepi ka bisa naik kelas. UMKM sangat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi baru. Oleh karena itu, kami sangat mendorong perkembangan UMKM binaan rumah BUMN PLN Cirebon. Sejeroning kitu pimpinan anak cabang rumah BUMN PLN Cirebon Nunung Nurlela ngecesken maliwatan jenglengan eta rumah BUMN teh ngarojong usaha para pelaku UMKM tumuwuh secara signifikan. Eta tumuwuhna usaha para pelaku UMKM teh patutur-tutur jeung mucunghulna lapangan kerja keur masyarakat sabudeureunana. Dina harti bisa ngaroncatkeun tumuwuhna ekonomi di eta wewengkon. Varian untuk jenis produknya mereka juga sudah mulai berkembang, yang tadinya mungkin hanya satu produk, satu jenis yang produksi, sekarang sudah menambah menjadi ada dua varian ataupun seperti perubahan perkembangan dari anak turunan produksi tersebut, seperti misalnya yang gina tidak menjadi ada dominan kecil atau dominan besarnya, ataupun misalnya yang tadinya sabun atau seperti Edison itu yang tadinya kaos sekarang udah jadi ke sambal seperti itu. Dan untuk karyawannya yang tadi contohnya Renggina Kida memiliki dua karyawan, sekarang sudah memiliki 5 atau 6 karyawan. Perkembangan rumah BUMN untuk saat ini yang semula masih 700 sekarang sudah ada sekitar 830. Memang itu yang terdata. Untuk yang aktivitasnya mungkin bisa sampai sekitar 250 atau 300, itu yang aktif. Di mana mereka juga bisa ada kelas, kita ada kelas bina. Eta program rumah BUMN teh luyu kana program PLN dina aspek environmental, sosial, jeung governance turta bisa ngahasilkeun creating share value keur pelaku UMKM PLN katut masyarakat secena. Yona Kurniawan, Bandung TV.